politisi Demokrat Sahrial Nasution melancarkan serangan balik pada Partai Nasdem dan PKS yang mempersoalkan usulan agar Agus Harimurti Yudhoyono diusung sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. PKS menyebut AHY tidak pernah punya rekam jejak menang dalam pemilihan umum. Hal itu berbeda dengan calon-calon lain yang pernah menang pilkada dan saat ini menjadi gubernur. Menurut Nasution, walaupun calon-calon itu pernah menang pilkada, tidak ada satupun dari mereka yang punya rekam jejak sebagai calon wakil presiden. Begitu pula dengan AHY. Namun, dalam urusan internal Partai Demokrat, AHY punya rekam jejak yang tidak bisa diragukan lagi. Putra SBY itu berjasa dalam memperkuat Partai Demokrat, terutama saat menghadapi goncangan internal beberapa waktu lalu. Nasution bercerita, AHY mampu menjaga harkat dan martabat partai ketika Demokrat hendak dirampas oleh KSP Muldoko. Menurut Nasution, AHY mampu memimpin partai berhadap-hadapan dengan istana. Selain itu, Nasution juga menantang koalisi perubahan untuk menguji tokoh lain yang dianggap lebih berpeluang dari AHY dalam urusan memenangkan pilpres bersama Anies Baswedan.